Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel 9, kawan-kawan subscriber. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat kertas kerja di Microsoft Office Word atau mengetik di Microsoft Office Word dengan cepat tanpa membuat jari kita lelah dan menghemat waktu. Oke, saksikan videonya. Jangan lupa subscribe channel ini. Langsung saja, langkah pertamanya adalah kawan-kawan harus terkoneksi dengan internet. Kemudian buka Google Chrome. Ya. Setelah masuk Google Chrome, kita cari Google Terjemahan atau Google Translate. Dari Google Translate, kemudian kita cari, nah ini dia Google Terjemahan, kita buka. Oke, selanjutnya caranya sangat mudah. Kawan-kawan tinggal aktifkan mikrofon atau yang berlogo mic ini. Kita buat dulu deteksi bahasa, kita buat bahasa Indonesia. Kemudian kita klik yang gambar mic ini, kita klik sampai berubah menjadi warna merah. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Setiap kata yang saya ucapkan akan terketik secara otomatis di Google Terjemahan ini. Jadi kawan-kawan, apabila ingin membuat lembar kerja pada Microsoft Office Word dengan ketikan yang sangat banyak, misalnya akan membuat tesis, skripsi, laporan, dan lain sebagainya, terkait dengan ketikan yang diketik di Microsoft Office Word. Jadi caranya sangat mudah. Yang pertama langkahnya adalah masuk Google Chrome, kemudian kawan-kawan cari Google Terjemahan atau Google Translate, kemudian dibuka, lalu tinggal diaktifkan. Nah, selanjutnya adalah setelah kawan-kawan membuat ketikan di Google Terjemahan dengan cara mengucapkannya sesuai dengan apa yang akan kita ketik. Misalnya di sini sudah kawan-kawan lihat di layar, setiap kata yang saya sebutkan itu akan terdeteksi dan akan secara otomatis tertulis. Nah, selanjutnya adalah apabila kawan-kawan mengucapkan atau mengatakan apa yang akan kita ketik di Google Translate ini, secara otomatis akan terdeteksi. Langkah selanjutnya adalah kita memblok semua tulisan yang ada di Google Terjemahan ini, kemudian kita copy dan kita tempelkan atau kita pastekan di Microsoft Office Word lembar kerja kita. Sebanyak apapun yang akan kita buat, tinggal kita ucapkan. Kita katakan, kemudian akan secara otomatis dia akan terketik di Google Terjemahan. Misalnya kawan-kawan akan membuat skripsi sebanyak 100 halaman. Tentunya akan banyak sekali yang akan kita ketik. Jadi cara mudahnya adalah kita memanfaatkan Google Terjemahan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kawan-kawan mengopikan. Mengcopy, kita blok semua ini huruf yang sudah tertulis di Google Terjemahan, kita copy, kita masukkan ke Microsoft Office Word. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan tinggal mengedit ketikan yang tadi kita buat di Google Terjemahan. Itu ya, jadi tidak terlalu sulit,
menghemat waktu, tenaga, dan kita bisa bekerja lebih cepat. Jadi kita tinggal mengedit ya, kita blok, kita buat ganti hurufnya, atau kita akan membuat bentuk tulisannya seperti apa, itu terserah kita. Jadi caranya sangat gampang sekali, sangat mudah, dan bisa dilakukan dengan santai. Lupa lagi untuk orang. Oke, setelah kita tempelkan di Microsoft Office Word atau kita pastikan kawan-kawan bisa mengeditnya atau mengganti kalaupun ada yang salah atau membuat paragraf, terserah mau kita edit seperti apa. Yang penting cara pengetikannya sangat simpel sekali menggunakan Google Terjemahan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.